projek perumahan rakyat baharu akan dibina di Kemaman. Kerajaan Terengganu bersetuju untuk membangunkan projek perumahan terbaharu di atas tanah kerajaan seluas 211.55 ekar di Kemaman bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri ini memiliki kediaman sendiri. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dr. Alias Razak berkata, pihaknya akan menyerahkan tawaran projek di Bandar Kertih Jaya dan Semayur itu kepada pihak pemaju swasta Aireka Development Terengganu Sdn Bhd. Katanya untuk permulaan, pihak pemaju akan membina 2 variasi rumah sebelum baki 4 lagi melibatkan rumah teres, rumah berkembar, rumah banglo 1 tingkat dan 2 tingkat disiapkan dalam jangka masa 6 tahun sejajar pembangunan di kawasan itu, termasuk stesen laluan rel Pantai Timur ECRL yang siap pada 2027. Ia terdapat 6 variasi rumah yang akan ditawarkan kepada bakal pembeli untuk projek ini, iaitu sebenarnya rumah terlibat oleh pihak konsultan tadi. Dia ada 356 unit rumah type A, jadi Ayah Ahmad 40,000. Rumah jenis B harga 188,000, 547 unit. Rumah teres satu tingkat harga 266,000, 341 unit. Dan rumah berkembar satu tingkat 110 unit. Rumah banglo satu tingkat 45 unit. Dan rumah banglo satu tingkat 3 unit, jumlahnya 1,800 unit. Rumah ini adalah dari yang besar. Harga rumah yang ditawarkan oleh Pak Pengaju juga adalah relevan dalam situasi negara dan rakyat sedang bangkit bersama-sama memerangi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Beliau berkata demikian kepada pihak urus setiap penerangan Darul Iman UPDI di majlis penyerahan surat tawaran cadangan pembangunan perumahan mesra rakyat dan bercampur secara penswastaan di Bandar Baru Kertih dan Kampung Semanyor Kemaman di The Everly Hotel Putrajaya. Hadir sama Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid, Pengerusi Aireka Corporation Berhad, Tan Sri Datuk Muhammad Ismail Cik Rus, Pengarah Urusan Kumpulan Aireka Corporation Berhad, Muhammad Hasnur Ismar Muhammad Ismail dan Pengarah Eksekutif Aireka Corporation Berhad, Wan Ahmad Nazim Muhammad Nur. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Alias berkata Terengganu menyasarkan 60,000 unit rumah akan dapat dibina menjelang 2030. Sehingga 2023 ini kita sasaran 20,000 unit. Sekarang dalam pembinaan, dalam proses pembinaan dan perancangan kita dah lebih 16,000. Dicampur ini pula hampir 2,000, 18,000. InsyaAllah kita akan gear up lah 2022 ini. Lebih banyak lagi persewastaan yang akan kita bina dan juga dengan kerjasama kerajaan pusat pun. Dah turun hari ini tengok tanah-tanah di kerajaan negeri untuk dibina di bawah KPKT ini. InsyaAllah semoga 2023 kita akan dapat peruntukan yang besar untuk melengkapkan jumlah 20,000 unit yang akan kita bina itu. Untuk tahun 2022 saya dipahamkan peruntukan bajet baru ini tak ada untuk perumahan seluruh negara, tak ada. Pengantaran ini tak ada. Sebab itu saya terpaksa 2022 ini untuk mempertingkatkan perswastaan. Itu memang hasrat kita lah. Dan 2023 insyaAllah ada peruntukan lagi, semula daripada kerajaan pusat untuk bina rumah di bawah kerajaan pusat, saya panggil Projek Perumahan Rakyat PPR bawah kerajaan pusat ini, insyaAllah.